biasa sekali dari tadi nih. Seru banget nih. Kayaknya udah pada jago nih. Insyaallah. Insyaallah. Oke, sebelum lanjut ke tanya-tanya, kita lah sapa-sapa dulu popol kita yang ada di rumah. Hai popol, balik lagi bareng kita di New Pod. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu dong nama masing-masing dan sekolahnya dari mana nih? Halo, aku Melia dari sekolah di Tonhead. Halo, aku Devi Novi, aku juga dari Tonhead. Oke, Devi dan Melia, gimana nih waktu awal-awal audisi gitu, dapat info dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Instagram sih. Instagram ya. Instagram populer multitalenta. Mm-mm. Oh, kalau Devi? Kalau aku kan memang dari populer. Oh iya. Terus ya ada audisi DJ, ditawarin, ya udah coba dulu aja. Oh, coba ya. Coba. Nah. Terus apa sih yang kalian udah siapin buat final battle? Genre apa yang kalian suka dan bakal kalian bawain nanti? Kalau untuk genre sih ya kayak musik-musik yang update aja sih kak. Update ya. Kalau aku musik itu lebih ke all genre kali yang ngambilnya. Open format lah ya. Tuh. Terus barangkali ada persiapan apa gitu, goyang-goyang gitu, apa gitu nanti buat di DJ battle. Kayaknya kalau misalkan goyang-goyang harus nggak sih? Ya, biar kelihatan ya. Heboh. Iya, biar heboh, guys. Goyangnya gimana emang, goyangnya gimana? Ya. Pargoy aja. Pargoy. Oke, buat ini. Ajo. Buat siapa? Melia, Devi. Ya, Melia, Devi. Dikabarin lolos audisi nih, gimana perasaannya gitu waktu audisi? Happy Wah, sih. Ternyata kepilih audisinya nih lolos gitu. Gak nyangka soalnya waktu pas audisi kan liatin yang lain tuh bagus-bagus ya, udah gitu berani gitu. Sementara kan pas aku main tuh grogi ya kan, grogi parah sampai ini gak mungkin deh ya, gak mungkin menang gitu. Gak nyangka gak nyangka lolos gitu. Kalau Melia sendiri? Kalau aku lebih kayak nggak nyangka sih, terus terkejut gitu. Mm-mm. Gimana terkejut ya? Tapi aku pede sih kalau aku menang. Oh iya, pede luar biasa. Harus pede ya. Terus pas kalian tahu menang nih, lolos nih maksudnya. Siapa sih orang pertama yang kalian kasih tahu? Gak ada sih. Gak ada. Ya perjuang sendiri, guys. Sosmed aku berjuang sendiri. Membara. Ya. Menyala. Oke, sekarang ceritain dong selama kelas gimana, susah apa enggak, terus ada ada cerita stres-stres atau nangis-nangis gitu enggak sih, gitu apa kayaknya susah banget gitu atau gimana? Kalau misalkan dari aku mungkin satu ya, musika tuh pas awal-awal aku belajar tuh agak sedikit nggak masuk gitu di aku, jadi kayak agak stres, kayak agak males gitu. Terus kan aku tuh kayak mikir susah ya gitu ya. Tapi sekarang gampang dong. Gampang. Kalau Devi sendiri gimana? Ya ada stres-stresnya, cuman lebih ke apa ya, cuma belajar terus aja gitu. Mau belajar terus, oke. Berarti sekarang udah baik-baik aja ya, menjelang kompetisi begitu, nih. Agak stres juga sih. Stres juga. Oke. Okay. Sekarang kasih tahu dong persiapan trik-trik yang bakal kalian tampilin nih nanti pas di DJ Battle 2024 ini, kira-kira bakal gimana nih performnya, bakal apa, kalian bakal dari goyangan kah atau dari efek kah, apa coba kasih sedikit aja rahasianya. Kalau misalkan dari aku
pasti kalau misalkan goyangan itu nomor satu ya, yeah. Ya harus heboh, harus apa sih namanya, mencuri perhatian orang-orang juga, ya biar ikutan vibing juga kan, biar kebawa gitu sih. Terus kayak dari fashion juga. Boleh contohin? Contohin dong. Contohin apanya nih? Ya kayak gimana gitu dance-dance-nya. Ya gitu-gitu. Aku jadi Bang Jali. Bang Jali gitu. Oke, kalau Devi gimana Devi? Persiapan buat final. Buat final. Lagi nyiapin ini sih, lagi nyiapin kayak kostumnya. Kostum. Terus lagunya juga. Udah gitu lagi nyiapin mental. Oh, lagunya ini kalian dari dipersiapin dari diri kalian sendiri atau dipilihin dari sekolah sih? Kalau boleh tahu. Kalau misalkan aku sih, aku better sendiri sih. Oh, sendiri, karena ya? Lagu-lagu yang udah aku tahu, terus juga oh, ya, yang sama-sama. Marketnya orang-orang gitu ya. Oh gitu. Oh sama, Devi ya, juga sama ya? Ya gitu. Oh, okay. Yang up to date ya. Selama persiapan ini, kalian ada kepikiran mau nyerah gak sih? Kalau aku enggak sih. Enggak ya? Enggak. Semangat terus ya? Pede aja sih. Menang-menang mau. Tapi harus menang. Tapi harus menang. Iya. Biar semangat nyala. Nyala. Devi juga gimana? Apa tadi? Ada kepikiran mau menyerah enggak sih? Gimana caranya kalian menepis perasaan-perasaan itu? Enggak. Itu sih kayak udah jalanin aja. Maksudnya kayak semangat aja. Semangat aja. Okay. Sekarang gak aku mau menyerah. Nanya nih. Apa sih motivasi kalian ikut Pioneer X Popular DJ Han 2024 ini? Motivasinya? Motivasi aku tuh berpikir daripada aku main ke klub-klub gitu kan ngabisin duit ya kak. Aku lebih baik boros, lebih baik gue kerja di tempat yang gue suka, terus gue menghasilkan uang gitu. Yeah. Hobi jadi uang. Yeah. Kalau Novi, Devi. Ya, motivasinya kayak pengen, kalau dulu ya sebelum ikut audisi tuh kayak pengen nyoba hal baru gitu kan. Kayaknya asik nih gitu kan jadi DJ, terus emang suka musik juga jadi turun ke ini, ke DJ. Bagus. Terus? Ngomongin soal DJ dan musik nih, kalian ada nggak sih DJ favorit? Ada nggak sih DJ yang kalian ngefans gitu? Kalau aku mungkin karena lihat sering seliuran di TikTok ya, itu kayak DJ Yusa ya, DJ Yusa, Una ya. Una. Okay. Terus? Kamu? Dijadi motivasi. Amin. Makasih loh Melia. Kalau Novi? Aku suka Armin sih. Armin Van Buuren. Berarti ke genre trance ya? Iya, banget. Okay. Terus kira-kira berapa persen tingkat kematangan kalian belajar nih selama di Tonehead? Udah berseberapa yakin? 1000%. 1000%. Udah siap banget, guys. Siap menang ini. Pede, harus menang. Kalau Devi? 1000% ya? 1000%. Ya, bingung. Ikut aja deh. Ikut aja 1000% juga, 2000 ya 2000. Tambahin dong, 2000. Ya, 2000 ya. Makin menyala. Apa nih goals kalian di final Better Popular X Pioneer di Jehan 2024? Goals kalian? Goals aku sih, aku pengen banget bisa tampil di event-event besar gitu ya kak. Jadi pengen menang aja sih. Pengen menang. Amin. Doain biar menang. Kalau Devi? Sama, pengen menang juga. Amin. Itu sih. Nah, itu sekarang kalau misalkan
guru kalian nih, coach kalian lagi nonton nih, apa yang bakal kalian sampaikan buat coach kalian? Kalau dari aku, thank you ya coach, udah mau sabar ngajarin, udah mau nge-push terus biar kitanya bisa, dan sorry juga kalau misalkan kitanya masih sering susah dibilangin sih. Ya, sama dari gitu. Sama. Yang gue mau omongin dalam hati gue udah dibilangin sama Melia. Kayak orang gak punya pendirian ya guys ya. Ya mungkin Devi ada mau nambahin apa buat coach? Apa ya? Ya thank you juga sih coach. Maksudnya kalau misalkan udah ngajarin kita, udah sabar juga ya, sama aja sih sama kayak Melia. Amin. Minta doanya dong coach biar kita menang. Ya harus support pokoknya, ya. Support. Pokoknya kalau misalkan lagi ngejuri, pokoknya harus menangin kita ya. Amin. Nah, buat fans kalian nih, apa pesan-pesannya? Jangan lupa apa gitu. Dukung terus voting. Ya dukung terus coba. Voting iya. Sampai nanti apa votingnya tuh? Ya, ya sampai final. Jangan lupa didukung terus. Jangan lupa juga booking table di Pavopik buat nonton. Aku amin, perform. Amin. Yes. Jadi kita bakalan seru-seruan bareng di Pavo. Yeah. Ada salah sini ada DJ Dewi Jen. Amin. Kita party bareng ya. Yeah. Oh iya. Ini pertanyaan aku personal nih. Kalian punya pacar belum sih? Banyak lagi, Kak. Banyak, guys. Aduh, berat. Ih, luar biasa nih. Enggak sih, kalau untuk sekarang satu. Satu. Ya. Untuk baru sekarang. Aku mau minta cabang. Gimana caranya? Cabangnya ada satu. Kalau Devi? Ada. Ada juga. Banyak juga. Satu aja. Satu di sini, satu di sana. Ya, iya, itu. Setiap tikungan ada. Amin. Gak apa-apa, banyak aja banyak rezeki ya, Mas. Iya, betul. Ya udah, thank you buat Melia dan Devi dari Tonehead. Udah datang berpartisipasi dan semoga kalian menang, semangat terus. Amin. Dan jangan lupa buat Popo Lovers di luar sana di like, comment, and subscribe. Di YouTube Popular Magazine Indonesia. Bye.